Guys, kita langsung saja mainkan gamesnya, tidak perlu pakai lama ya guys ya. Oke, kita pasang bunga matahari pertama kita, geng. Oke, kita pasang juga untuk bawang lainnya di bawah. Kita pasang bawang putih di depan ya guys ya. Ini bawang putihnya keren sekali, dia pakai topi ya guys ya. Ini keren, bawang putihnya. Oke, buminya sudah keluar guys. Kita kasih beku dulu. Sambil kita kasih penuh ya guys ya, tidak lupa juga bawang putihnya ini. Kita pasang lagi bawang putihnya di depan. Kita biarkan ya zombinya membeku di situ ya guys ya. Memang itu strategi yang saya pakai ya guys ya. Saya delay dulu untuk setiap zombinya. Jadi saya punya waktu untuk memasang setiap tanaman yang saya perlukan ya guys. Oke, kita usir yang di atas, yang di bawah kita kasih es. Kita tunggu dulu, dan ini ya tanaman yang untuk menyerang para zombinya ya guys ya. Saya memilih tanaman seperti bunga teratai ya guys ya, tapi karakternya karakter haram ya guys ya, itu karakter babi ya guys. Oke. Itu dia, setelah zombinya makan bawang putihnya langsung pindah posisinya ya guys ya, tadinya di bawah langsung pindah ke atas ya. Itu memang fungsinya ya guys ya, fungsi bawang putihnya hanya untuk memindahkan ini aja ya guys, memindahkan posisi aja, bisa dilihat guys. Oke, kita usir lagi, kita kasih beku. Ini dia zombie layang-layang nih, zombie para layang. Oke, kembang goyang, jangan lupa nih kembang goyang, lumayan kembang goyang. Bisa dilihat ya guys ya, serangan tanamannya cukup keren ya guys ya, dia melemparkan teratai gitu ya guys. Oke, kita usir lagi sambil kita kasih penuh ya guys ya untuk tanamannya. Itu lumayan ya guys ya, itu untuk bawang putihnya sekalian buat benteng pertahanan sebenarnya ya guys ya, untuk benteng pertahanan. Jadi cukup bagus ya itu bawang putihnya, fungsinya di depan itu ya guys. Oke, kita akan tunggu dulu sampai penuh. Iya, ada zombie juga yang keluar dari mesin waktu ya guys, bisa dilihat. Zombie dari stack piramid ya guys, itu guys. Zombie dari stack piramid yang keluar. Oke, kita ulti, kita lihat ultinya guys. Oke, bisa dilihat dong guys, ultinya cukup keren ya guys ya. Dia mengeluarkan seperti piring gitu ya guys ya. Seperti piring, ultinya itu kita ulti lagi, kita coba lihat lagi guys. Buset dah, itu lumayan ulti, lumayan bagus nih guys. Ada juga zombie barongsai ya guys, bisa dilihat itu barongsai zombinya. Kita ulti lagi guys, banyak ya kita dong ultinya guys. Ini banyak banget soalnya tanaman yang keluar dari mesin waktunya guys. Oke, kita ulti lagi, ada zombie dari stack planet juga ini. Oke, kita ulti lagi, kita habiskan saja ultinya guys, tidak terlalu banyak zombinya. Oke, sekali lagi ulti terakhir. Banyak ini zombie keluar dari mesin waktunya. Oke, ada robot di atas, ada juga bocil 2 ekor. Beli lagi dong ultinya, sebiji lagi nih. Oke, hajar. Buset, kuat banget ini robotnya ini. Ayo bunga racun, kita usir dulu. Ayo bocil maju, iya sip. Kita kasih beku guys. Oke, kita beli satu ya guys ya untuk ultinya. Kita ulti saja, ini robotnya cukup kuat soalnya armornya ini. Kita hajar pakai ulti saja guys. Iya, dan ternyata tumbang juga robotnya ya guys ya. Oke, kita lihat apakah sudah selesai guys. Kita tunggu dulu sebentar ya guys, takutnya masih ada zombinya tersisa ya guys ya. Oke, ternyata sudah selesai guys. Kita akan next level, lanjut ke level selanjutnya ya guys ya. Oke guys, kita sudah masuk ke level selanjutnya ya guys ya. Bisa dilihat ini musuhnya banyak banget barongsainya ya guys ya. Ini banyak banget barongsai. Let's go, kita mainkan saja gamesnya langsung. Dan saya masih pakai tanaman yang sama ya guys ya. Oke, kita beli daun ultinya. Kembang goyang jangan lupa. Buset dah, ini langsung barongsai ya. Yang zombie pertamanya langsung barongsai yang keluar guys. Oke, kita ulti dulu. Eh sorry, bukan ulti, maksudnya kita delay dulu ya guys.
Oke, kita pasang untuk bawang putihnya di depan, guys. Kita biarkan bawang putihnya di depan. Kita akan penuhi dulu ya, guys, ya, untuk bunga mataharinya. Oke, barongsainya keluar lagi. Kita pasang lagi bawang putihnya. Lah, buset, ini kayaknya barongsai semua, ini barongsai semua. Yang keluarnya barongsai ya, guys, kebanyakan. Oke. Kita pasang lagi bawang putihnya di depan, guys. Sudah 3, lumayan 3 buah bawang putih di depan, lumayan. Tinggal satu lagi, tinggal 2 lagi, guys. 2 lagi bawang putihnya. Oke, kita pasang lagi racunnya. Lah, buset, itu ada yang bawa api. Kita kasih beku dulu. Oke, baru kita pasang, guys, untuk tanaman menyerangnya, guys. Lah, buset, itu ternyata bawang putihnya cuma sekali hantem ya, guys, ya, itu langsung mati bawang putihnya itu. Wah, ini barongsai ini berarti ini cukup kuat ini. Oke, kita kasih penuh, guys. Kita kasih penuh untuk tanaman menyerangnya, guys. Masuk lagi. Oke, panel web, guys. Ini dia panel web kita, guys. Oke, kita ulti. Kita hajar ini, udah banyak banget barongsainya ini. Oke, ulti lagi, guys. Lumayan dapat daun ulti 2 ya, guys. Ulti lagi, ini banyak banget barongsainya. Oke, ulti lagi. Oke, ternyata sudah selesai, guys, ya.